Mantap. Mantep banget, enak banget tuh. Teman-teman wajib coba di rumah karena ini masakan rumahan yang simple. Ayamnya ya. Kaldu jamur pengganti MSG. Dari berapa banyak minuman yang saya buat ya, itu kita menggunakan blender, tapi blender tanpa menggunakan es batu. Dan yang hits banget tuh coklatnya lumer, dan ini yang pastinya tuh enak banget. Gulanya kan sirup melon. Cuma cabangnya ada 3, Bang. Oh, cabangnya ada 3. Gimana, Bang? Alhamdulillah. Bumi senentang musim durian. Musim durian. 650.000. 5.001. Ini 5.001. Kujau, Bukit Kujau, daerah Tempuna. Jadi kalau untuk progres yang sebelah sana gimana, Bu? Kita akan segera membangun itu kawasan komplek perumahan Jepang. Komplek perumahan Jepang. Oh iya, itulah, betul. Oke. Betul. Nanti saya subscribe. Oke, makasih. Oke, makasih banyak dapat subscribe baru, guys. Nah, teman-teman, ini cabenya direbus ya sampai bawang merah, bawang putihnya tuh seperti ini udah lembek gitu, agak lunyut gitu ya. Tuh, ini berarti cabenya udah siap, akan kita blender ya. Tapi sebelumnya kita dinginkan dulu cabenya. Oke. Ini saya menggunakan 1 on cabe ya. 1 on cabe, kemudian 4 sampai 5 butir bawang merah, kemudian 4 sampai 5 butir bawang putih. Tuh, nanti saya akan tambahkan tambahan yang bikin sedap dari sambal ayam gepreknya. Tonton terus videonya dari awal sampai selesai, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya mau menuangkan minyak ya untuk menumis cabe yang udah saya blender. Seperti ini. Ini ya hasilnya ya. Tuh. Kemudian kita tumis. Kalau misalnya teman-teman mau teksturnya agak kasar gitu ya, boleh. Jadi blendernya nggak perlu lama-lama. Ini akan kita tumis sampai kadar airnya nanti menyusut ya. Nah, seperti ini. Kemudian, nih. Ini resep rahasianya, teman-teman ya. Tuh, ini ada belimbing bulu. Belimbing bulu itu tuh kaya banget manfaatnya. Jadi di sini saya akan menambahkan sambal ke dalam sambalnya itu belimbing bulu, teman-teman ya. Nah, jadi ini kita masukkan. Ya, tambahin. Ini kenapa saya masukkan asam belimbingnya di depan agar asam dari belimbing ulung itu keluar ya, teman-teman ya. Jadi itu mengakibatkan rasa sambalnya itu nanti dia jadi enak. Nah, di sini saya juga akan menambahkan terasi sedikit aja, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka terasi, bisa di skip. Oke.
seperti ini. Nah, itu dah wanginya itu harum banget teman-teman. Cocok banget disantap dengan ikan goreng, ayam goreng, lele goreng. Jangan lupa kita tambahkan bumbu perasa seperti gula sesuai selera ya teman-teman ya. Kemudian saya menambahkan micin, kemudian saya menambahkan garam juga ya, aduk. Ini tuh, ini udah teksturnya udah mulai mengental ya. Ini kita koreksi rasa. Mantap. Jadi saya menambahkan sedikit kaldu ayam ya. Ya, ini teksturnya sudah mulai mengental. Kemudian bisa lihat tuh hasilnya. Ini sambalnya tuh bikin nambah-nambah terus. Mantap. Nah, ini sih udah cukup ya teman-teman ya, ini saya matikan. Nah, ini hasil cabenya tuh, nah, mantap banget. Kita ini kita santap menggunakan ayam goreng, karena goreng tuh mantap banget teman-teman ya. Tuh, belimbing gulungnya menggugah selera. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai videonya. Jangan lupa teman-teman kalau pengen buat sambal seperti ini tuh ya, kalian ikutin prosesnya dari awal. Dan jangan lupa belimbing gulungnya agak banyak tuh lebih enak nih ya. Nah, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kan. Dan teman-teman bisa share ke media sosial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.